Kami baru dari TMP Ibu. Sama Bapak tadi. Oh, tadi pagi. Siap Bapak. Jadi mohon maaf baru sekarang ke sini. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah sebelumnya saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada segenap masyarakat Indonesia yang merayakannya, dan tentunya dengan ucapan mohon maaf lahir dan batin saya atas nama keluarga besar Yudhoyono. Tadi alhamdulillah pagi kami berempat bersama putra-putri kami melaksanakan sholat Idul Fitri di Cikeas, kemudian setelah itu langsung nyekar ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk menjenguk sekaligus mendoakan Ibu Ani Yudhoyono yang sudah atau baru saja wafat. Memang ini adalah sebuah lembaran baru buat kami, di mana ini merupakan lembaran pertama keluarga kami tidak lengkap. Ada sesuatu yang hampa di hati kami masing-masing, tentu diselimuti rasa kehilangan, tapi juga secara bersamaan kami juga semakin mengikhlaskan bahwa Ibu Ani almarhumah insya Allah sudah di tempat yang jauh lebih baik, di tempat yang jauh lebih bahagia. Sambil terus kita mendoakan semoga kami sekeluarga ini bisa tegar dan bisa menjalani kehidupan baru tanpa Ibu Ani. Kemudian setelah dari Taman Makam Pahlawan tadi, kami berempat, saya, adik saya Mas Ibas, Mbak Anissa, Mbak Alia juga datang ke istana untuk melakukan silaturahim dengan Bapak Presiden Jokowi, Ibu Iryana, dan putra beliau. Tadi ada Mas Kaisang. Dan tentunya ini merupakan tradisi yang juga kami lakukan. Tahun lalu kami datang ke Bogor, istana Bogor. 2 tahun sebelumnya kami datang ke sini juga. Dan tahun ini walaupun sedikit terlambat karena tadi harus ziarah dulu, tetapi saya berterima kasih Bapak Presiden dan Ibu Negara menerima kami dengan sangat baik, dengan sangat suasananya sangat kekeluargaan. Saya tahu beliau persiapan berangkat menuju Solo. Yang jelas dalam kesempatan ini tadi saya menyampaikan selamat Idul Fitri. Yang kedua tentu ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kesediaan beliau menjadi inspektur upacara dalam sebuah prosesi pemakaman militer yang begitu terhormat bagi ibunda kami tercinta almarhumah Ibu Ani Yudhoyono. Dan tentu pidato beliau juga yang sangat mengharukan, menyentuh hati kami, bahkan menggunakan istilah flamboyan, telah pergi tetapi akan selalu di hati. Kami meneteskan air mata karena dari dulu memang Pak SBY memanggil ataupun dengan sebutan flamboyan bagi Ibu Ani. Itu sejak beliau taruna di Akademi Militer. Jadi Ibu Ani itu dibuatkan puisi dengan judul Flamboyan. Dan kemarin kembali diangkat dalam proses pemakaman itu, tentunya itu menghadirkan kembali banyak sekali memori, kenangan bahwa memang Ibu Ani itu adalah seorang yang benar-benar teguh, kuat, inspiratif, dan insya Allah selalu menyayangi keluarga serta masyarakat Indonesia dimanapun berada. Jadi saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada beliau yang telah berkenan memberikan sambutan ataupun salam perpisahan mewakili seluruh rakyat Indonesia. Ya? Pak Jokowi menitipkan salam. Oh iya, salam, dan tentunya dengan harapan dan doa semoga Bapak SBY juga selalu sehat walafiat dan juga bisa tegar, karena kita tahu sendiri ayahanda kami tercinta juga sangat merasa kehilangan. Ya, sangat wajar 46 tahun bersama-sama dengan Ibu Ani. Dan ketika secara mengagetkan Ibu Ani dipanggil yang Maha Kuasa, tentunya ada kehampaan itu. Dan tentunya Pak Jokowi, Ibu Iryana tadi berharap kami ini anak-anaknya, cucu-cucunya juga bisa terus kumpul memberikan support kepada Pak SBY supaya bisa melalui hari-hari yang memang tidak mudah bagi kami sekeluarga. Tapi insya Allah kami akan terus tegar dan menata
hati, termasuk menyongsong hari esok yang lebih baik, walaupun tanpa hadirnya Ibu Ani di samping kami.